Info modifikasi mobil pick up tipe L300. Modifikasi yang dikerjakan, perubahan model tambahan bak di bagian atasnya. Sambungan menggunakan bahan plat dan ONP. Model menyerupai dengan truk coal diesel. Modifikasi yang dilakukan, bumper depan menggunakan Patriot plus kumis. Dilengkapi dengan lampu sudut plus tambahan hidrolik manual. Atas kabin menggunakan zoomin plus strobo akrilik. Bagian kaca depan dilengkapi dengan strobo tex. Penambahan spion electric mirror menggunakan spion Innova. Spakbor depan menggunakan spakbor bulat. Belakang kabin menggunakan cerobong dengan model lampu Avante. Dilengkapi dengan running tex. Bagian kabin dilakukan pengecatan dengan warna pink. Pengecatan luar dalam dan bagian interior dilakukan pemasangan full spon dengan merek MBTEC Carrera. Pengaman samping menggunakan pengaman pipa stainless dengan ukuran 2 in plus spoiler. Spakbor belakang menggunakan spakbor bulat. Lampu belakang diganti dengan model LED plus pangkon bagian belakang menggunakan variasi di bawahnya stainless ukuran 4x4 2 batang. Bagian tambahan pintu atas menggunakan full plat dengan model buka samping kanan kiri. Pemasangan wheel drop satu set kanan kiri depan belakang. Bagian kolong kendaraan dilengkapi dengan lampu sorot. Warna mobil warna pink muda dikombinasi dengan pemasangan full speaker menggunakan cutting dan printing. Modifikasi ini dilengkapi dengan klakson keong dan harga mencapai di anggaran 65 juta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.